Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ketika sudah belajar dengan sabikan tentang masjid-masjid zaman sekin, subhanallah, jami bisa ada jam buka ya. Tengah ewangi kita mampir masjid, masjid di kancing. Masjid gede, kancing kita mubang, mana tukang beca, Pak, mau kemana? Ini sumpah mau ke masjid, wah gak bisa, Pak, itu dikunci. Terus nanti bukanya subuh. Oh, buka ewa ya, subuh kita butuh jam siji bengi yang durun sholat isya waktu pun. Kenapa ya? Karena kita mau perjalanan bulan akhirnya isya terlambat mampir pengen sholat isya, ya nanti Pak, bukanya tuh subuh. Oh, ternyata sekian masuk Gusti Allah wadah jam bukai, Pak, bundar kita. Nah, kenapa ya? Karena masjid-masjid sekian sih nggak dikunci. Loh, kenapa? Jangan karena bakal beli dikunci, ake sih ngilang. Kenapa ake sih ngilang? Karena anak-anak kita wis beli betah nih jero masjid. Kenapa? Tumbangi ilo kini masjid. Dorangan ya jenis kini, masak keker baik bakal nih tajo, masak keker baik bakal nih. Masjid bakal sampean sering membangi bocah cilik dolanan ning masjid, dolanan ning tajuk, maka Anda harus terima ketika anak-anakmu main di diskotik. Yo kenapa yo bongkar ning tajuk itu bangi baik kan? Nah makan nih, dalam bakal bocah ya beri cara nih, musim paling aneh aku ngurusin lembut gua, hari sing wis makinnya no gampang gua ngurusin. Kita dewek ceramah nih ada pada wong tua-tua lu seratusan bahkan ribuan jadwal wah sing paling bisa bakal ceramah nih ada pada bocah TK sesak botang gua yakin wah kita tekak masih pada ribut gue bocah TK malah yang udah sing paling salut gue di guru-guru TK begitu guru ya sing metu nih ngarep anak-anak duduk yang baik terus terk luk hidup bosun bocah hari kita tak mau batin-batin jelalak baik iya nah iya makanya makanya ngurus bocah-bocah yang paling anggil makanya musola masjid itu adalah benteng kanggo gulak lan panjenengan sami ngajarakan Islam kumateng anak butuh gulak lan panjenengan sami maka riben carane anak butuh terbiasa gulang guling ning jero masjid gulang guling ning jero tajuk makanya wong bengen para wali para sahabat membikin tata kota dengan tata kota zaman bengen bahkan masjid pasti embere lega ning sebelahnya kantor bala desa sebelahnya maning pasar sebelahnya maning madrasah benar apa maksudnya itu menjadikan masyarakat dikumpul dari siji pasar ini kono bala desa ini kono loh kenapa? Karena kadang bala desa nyanding masjid baik anak adan pamo elah kasih dongol semangat mohon sakit guna kurang lagunya nyewon agung ini pustara hutan dari hidayah wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.